Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menghimbau warga Kota Tangerang yang akan melaksanakan ibadah Imlek untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hal tersebut disampaikan untuk mencegah meningkatnya jumlah kasus penyebaran virus corona di Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menghimbau perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Tangerang dilakukan secara sederhana di rumah masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kota Tangerang yang tengah memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Langkah itu dilakukan secara mikro dari tingkat RT hingga RW, guna menekan laju kasus penyebaran virus corona di daerah tersebut. Melaksanakan kegiatan ibadah Imlek, tentu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemarin ada himbauan dari Menteri Kesehatan, di tengah pandemi yang sekarang masih tinggi, tentu beribadah dioptimalkan di rumah. Kalaupun dilaksanakan di rumah-rumah ibadah, kita berharap protokol kesehatannya bisa maksimal.